Assalamualaikum. Hi guys, welcome back to my channel. Pasal raya lah kan. Nak tengok dalam dia. Jom. Kita ambil trolley dulu. Harus sebabnya bau kek dia. Ada gula. Gandum. Tukar seteri. Kita nak tengok Encik Bos nak ke mana dulu. Ya Allah, sedapnya bau dia. Mana Encik Bos? Pergi tandas rupanya. Yang ni bahagian tempat buat air atau buat barang untuk sejuk dan panas. Di sini untuk barang yang cup. Kat sini ada balang, ada tong. RM18.09 untuk tong yang warna hitam ni. Kat sini juga ada penimbang. If you guys nak penimbang motor sos, RM2.90 satu. Okay, Cik Bos dah ambil gelas, mangkuk dah pinggan, warna hijau sama pula dengan baju dia. So lagi yang ni cantiknya kalau nak letak ikan panjang kan. Ni pun cantik. Ikat siakat tiga rasa tu lah, RM15.09. Nah, bekal pisau RM9 satu. Ini apa pula lagu ni? Aduh, hai. Belus ni kita dah ada kat rumah tapi batang dia tak ada. Haa, so ni ada batang dia. Yang plastik tak ada, yang besi. Bolehlah satu RM1 satu batang. Saya nak tukarlah batang ni, nampak tak ni? Macam kosong lah sikit kat sini. Kejap. Okay, betul. Lagu ni kalau orang lelaki dengar mesti dia akan suka. Bedal dengan batang kayu ni baru tahu. Hey. Okay, saya pilih ni. Okay, dia RM19.90. Beliau kuali. Encik Bos kata dia nak beli kuali. Kita nak frying pan RM45.90. Oh, tapi yang ni orang selalu guna untuk rebus air kan. Ni Crocodile brand. Puh, dahsyat eh, pure aluminium 80 cm, RM689 harga dia. Ni nak masuk apa ni, lembu seekor apa? Bapak besar. So. Ni RM155. Yang you nak ambil lah 50 cm dengan 55 cm. Oh, beza 5 cm. Yang tu 159, yang ni 249. Oh, tapi ni ada tangkai, boleh angkat 2 orang. Ha, tebal dia punya tangkai. Padu. Tapi beza harga 100. Ini ada satu je. Tak nak ni? Nak tak nak? Cuba dia ambil yang baru lah. Pilih untuk dapur. Ni offer ni RM24. Okey lah ni. Buat masak ni, buat masak tom yum, buat masak sup, sayur. Okay, ni pun ada offer RM22.90 RM22.40. Tapi ada offer RM20 sebab tutup kemek. Ni tutup kemek ni. Oh, tutup kemek sini, boleh ketuk tak? Betulkan semula. Kat sini dapur gas pun ada. Dapur masak, dapur untuk orang-orang yang kedai makan. Angkat cawan untuk apa-apa biskut, pewarna pun ada. Icebox pelbagai kegunaan pun ada. Alhamdulillah, setelah dah kita shopping kat sini, ni antara barang yang kita beli. Kita orang fikir nak pergi ke Semenyih yang lagi satu.